Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini guys. Thank you very much. Bahasa Inggris sok-sokan. Oke. Buat teman-teman semua, semoga diberikan kebahagiaan dan keberkahan serta kelancaran rezekinya, serta diberikan keselamatan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala dan juga penyakit guys. Amin amin rabbal alamin. Oke, kita akan mereaksi sebuah video di sini, ada Gayong Makrifat ya. Jadi ada teman-teman yang komen di saya kalau salam dari perguruan Gayong Makrifat. Dan saya semakin penasaran guys, gimana sih Gayong Makrifat ini? Jadi saya cari langsung videonya. So, di sini ada Dato Nahza Gayong Makrifat Malaysia pada Harum 2012. Oke, langsung saja guys kita reaction, udah penasaran ini. Oke. Kenapa kecil sangat suara dia? Oke. Oke, ini atraksi langsung. Oke. Sakit lah itu. Oh, betul ke nih? Oke. Hei, kena tendang dia. Oke, best. Ini penampilannya keren. Ini ceritanya dikeroyok, guys. Jadi 3-1. Puh. Tendangan pes ya bang ini. Ketengah lah. Jangan samping kat situ, kena penonton nanti. Lucu abang ini yang hijau ni. Wah. Abang duduk situ pun dah KO tu. Okey. Oh, apa lagi ni? Tengah. Oke. Ini di sini ada tangga ya, guys. Macam tangga itu. Apakah ada yang mau salto dari atas bentar lagi? Oke, tangganya dipegangin. Sulaiman Aslah, geng. Oke. Penasaran nih kelanjutannya gimana nih guys. Oke. Oh, dibalik lagi. Udah gak sabar ini. Cepat lah bang. Oke. Ada yang naik. Satu. Oke. Turun lagi ke sini. Oh, kejap. Oh, sebentar guys, saya kira itu kayu guys, ternyata itu golok guys.
Coba kita lihat. Nah, di sini tajam ini, ya Allah. Baru sadar saya, guys. Dan ini pertunjukannya keren kayak debus gitu ya. Masya Allah, masya Allah. Saya baru sadar kalau itu golok. Tak kira itu tadi anak tangga biasa, guys. Wow. Oke, berarti di sini mengandalkan kekebalan juga, guys. Ya, Gayong Makrifat Malaysia. Oke. Saya kira tadi kayu. Eh, ternyata golok. Oke, ini juga nih. Beuh. Ini rada-rada ngeri ya. Aduh. Kalau ketebas beneran gimana? Coba. Ih. Oke, udah selesai. Alright. Aduh, hampir salah paham tadi ya. Ternyata di situ adalah apa juga? Golok, guys. Saya kira itu tadi kan kayu ya kan, tangga dua itu disatuin terus ada yang salto atau apa gitu atraksinya. Ternyata nginjak golok dan itu tidak apa-apa. So amazing, masya Allah. Best, 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 best. Gayong Makrifat Malaysia Harum 2012 nih, Datuk Nahza, Datuk Nahza. Oke, terima kasih sudah ngeklik video ini dan saya terhibur ya. Dan saya juga kagum buat teman-teman semua para pesilat yang ada di Malaysia, terutama Gayong Makrifat ini ya. Karena pertunjukannya itu saya kira tadi memang biasa-biasa saja, tapi di sini mengandalkan ilmu kekebalan teman-teman, dan itu tentang gaib-gaib lagi lah teman-teman. Di situ meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan ilmu alam seperti itu. Dan cukup sekian saja reaction daripada saya. Salam dari Pesilat Indonesia. Dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.